Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak teman-teman untuk kita jalan-jalan di hutan alam ini teman-teman. Saya akan menunjukkan pada teman-teman semuanya adanya fenomena di hutan alam yaitu teman-teman. Yaitu fenomena adanya pohon yang biasanya hidupnya menumpang di pohon yang lainnya ini teman-teman. Ini adalah pohon ficus, yaitu pohon jenis-jenis ara yang biasa tumbuh hidup sebagai parasit di pohon yang lainnya ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Ini pohon aranya ini teman-teman. Jadi pohon aranya itu hidupnya menumpang di pohon yang sangat besar ini teman-teman. Di belakang saya ini ada pohon yang diameternya sekitar 1 meter 20 cm nih teman-teman. Atau lebih nih teman-teman. Dan ini kebetulan diinggapi atau ada liana atau pohon ara yang juga menempel dan hidup di pohon ini nih teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman ini pohonnya, pohon aranya seperti ini nih teman-teman. Kebetulan di bawahnya juga banyak daunnya karena ada jenis-jenis ara yang jenisnya juga bermacam-macam ini teman-teman. Kebetulan ara yang ada di pohon ini ara yang memiliki daun yang kecil ini teman-teman. Nah ini pohon aranya ini teman-teman. Jadi pohon aranya seperti ini. Ini seperti liana-liana yang menggantung ini teman-teman. Tetapi lama-kelamaan biasanya ini akan menguasai pohon yang menjadi rambatannya ini teman-teman. Nah ini pohonnya yang dirambat ini cukup besar diameternya, lebih dari 1 meter nih teman-teman. Aduh. Dan pohon ara itu hidupnya menggantung numpang pada pohon ini nih teman-teman. Aduh. Dan ini kebetulan udah pohon aranya juga sudah cukup besar melilit pohon yang ditumpanginya ini teman-teman. Waduh. Kalau di hutan alam banyak sekali kita jumpai jenis ara ini teman-teman. Nah ini kalau kita lihat kayu aranya juga terdiri atas akar-akar yang menjuntai ke bawah ini teman-teman. Nah, itu pohon kayu aranya ini teman-teman. Jadi ini ada akar-akarnya ini teman-teman yang menjuntai ke bawah, selain juga ada kayunya yang cukup besar yang melilit kayu induknya ini teman-teman. Ah, itu teman-teman. Ah, itu cukup banyak ini. Dan ini adalah daunnya ini teman-teman, daun aranya seperti ini. Daunnya kecil-kecil ini teman-teman. Dan kebetulan ini sedang berbuah. Ini buahnya juga kecil seperti ini teman-teman. Ini ada yang sudah matang buahnya. Nah, ini berwarna merah seperti ini nih. Ini jenis-jenis ara yang daunnya kecil karena ada jenis lain yang daunnya agak lebar nih teman-teman. Kebetulan yang di sini ini daunnya kecil. Nah, ini teman-teman. Ini kalau dari bawah terkadang seperti bukan akar nih teman-teman. Nah ini tumbuh dari bawah. Dan ini sebenarnya dari akar-akar yang di bawah tumbuh ke atas ini teman-teman. Ini banyak sekali daun-daunnya. Di bawah pohonnya ini banyak sekali daun-daunnya nih teman-teman. Nah ini juga nih. Nah, seperti ini. Jadi pola melilitnya seperti ini nih teman-teman. Wah, kalau dari sini kelihatan sekali ini. Pohon yang dililit memang di sana itu udah apa ya, kayu aranya malah lebih besar mendominasi ini teman-teman.
Bahkan pohon yang dililit seolah-olah udah kalah dengan kayu aranya di atas sana nih teman-teman. Waduh. Ini juga ada yang dari bawah seperti ini. Sini liana yang lainnya nih teman-teman. Ini pohonnya tapi masih sehat ini teman-teman. Masih sehat dan masih bagus. Masih basah perakaran ini teman-teman. Masih bagus berarti pertumbuhannya. Nah, ini teman-teman. Ini juga dililit oleh jenis liana yang lain ini teman-teman. Nah, liana ini juga melilitnya teman-teman. Wah, ke atas sana itu. Ini kalau dari kejauhan kalau kita lihat memang liananya yang melilit itu kayu aranya cukup mendominasi sampai ke atas sana teman-teman. Sampai ke pucuknya ini. Ya, cukup melilit di bagian bawahnya. Ini terkadang pun kalau bagian bawah dipotong ini liananya masih bisa hidup karena hidupnya biasanya sebagai parasit di pohon yang ditumpanginya nih teman-teman.